menurut saya pantas-pantas banget ya Pak Eko jadi menteri. Ya, karena yang menyampaikan kan Bang Zul, ya. Bang Zul kan ketum. Tentu ketum punya saluran komunikasi khusus dengan Pak Prabowo, sesama ketum kan. Ya mungkin, saya menduga ya mungkin itu kan didapat langsung dari Pak Prabowo. Ya kita sih senang-senang saja, kalau Eko kan orang Jakarta Timur juga kan, jadi menteri, punya teman menteri saya jadinya kan. Kita ikut bangga. Bang Eko Patrio ini udah muncul di kalangan internal, Bang Habib sendiri udah. Ya kalau lihat ini ya kan potongannya itu pantas juga sih kok jadi menteri gitu kan. Kalau lihat kalau baju itu ya potongannya dengan bahannya, ya kan, potongannya bagus, bahannya bagus, Eko jadi menteri gitu. Jadi menurut saya pantas-pantas banget ya Pak Eko jadi menteri. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.